بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان لا ما شاء الله الله فقهه في الدين وعلمه التعب والعاقبة قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار آمين يا رب العالمين. Karena kita tadi ni, tujuh, tiga, sudah tiga, tiga puluh lima. Wa anna maudi as-sal'i ya rab. Macam dulu tak kira depan dah. Dia kata wa anna maudi as-sal'i atas balik maudi al-ghamami. Wa anna maudi as-sal'i dan bahawa tepat bagi sal'i ni. Tepat sal'i ni. Kita ambil khabar anna dulu depan. Jumlah muqtaridah jelah tu. Wa anna maudi as-sal'i khabar anna dulu belakang. Laisa minal wajhi. Itu jumlah khabar anna. Laisa bukala ia maudi asal ini aminal wajhi daripada muka. Nampak tak? Maudi asal ini buka daripada bahagiamu muka. Rok. Ada rok. Maknanya di sini tidak wajib kita basuh dah sini ni. Tak wajib basuh. Rok muka ni tak no. Mana asal ini ya? Wahuwa. Dan ia asal ini man hasara anhu sya'ru. Bagai yang terbuka anhu anma asy'aru oleh rambut. Min muqaddamir ra'si daripada permulaan kepala ya tengah dak. Bagai yang terbuka daripada darah yang terbuka anhu anma asy'aru oleh rambut min muqaddamir ra'si daripada dahulu hadapai bagi kepala. Tu Arab panggil sal'i harap. Kita panggil pun nama orang Melayu panggil sulah harap. Sulah, sulah harap. Sulah hanya lagi harap. Orang Melayu panggil sulah harap. Jadinya sulah ni bukan juzuk daripada muka. Sebab ia sulah benar ni ia juzuk kepala dah. Apa miru? Ada sulah miru dah? Ayolah. Bila ada sulah. Jadi Arab panggil sol, Arab kita Melayu kita panggil sul. Maknanya supaya kita ada tak ada. Begitu tak. Jadi waktu tu bukan juzuk muka tapi atau ya dah. Ada ya dah. Bukan juzuk muka juzuk pala dah lah. Habis itu. Tajik kuat lah. Ya orang tengok cek dia. Orang tengok. Tajik ni bukan sulah. Bubuh lah. Dia kata buke. Mana buke muka dah lah. Sulah kita tu tak. Sebab dia kata dalam kauluhu laisa minal wajhi wa mislu sal'i dan umpama sal'i juga naz'atan dia panggil. Dua naz'ah pun serupa juga ya tu. Hak tadi tu ya dia lepas betul. Hak ni dua belah. Tak panggil gitu tak? Enggak. Hak tadi tu sal'i ni hak sama betul. Sal'i. Tapi kita panggil je ni serupa diubung je tak? Sal'i. Hak kiri kanan ni tengok. Hak Melayu kita panggil sulah Melayu tu tak? Melayu kita. Tapi ada pep tu ni main gapo tapi boleh panggil sulah juga udah hair tak. Jalan ni. Supa dengan sol ini juga naz'atan dua naz'ah. Apa? Wa huwa ia naz'atan ni bayadhani dua yang putih. Yuhitani yang meliputi kedua bin nasiyah dengan ubun wa sol ia kata. Dengan sol ia tu meliputi kedua-dua. Masuklah kau dengar tak? Ya
Ya go ni je kena tengok gambar hok arak tu deh. Ada gambar arak di muka ke wak dak? Ni naz, ni sol ni ke dak? Gambar lah. Lain ada gambar di telefon ke deh. Ha itu tulis ya tak tunjuklah dah. Ha situlah. Maknanya nak wayak gapo nak wayak bukan juzuk muka lah ni nak wayak situ tadi dak? Ha kita pun tak buat telefon kalau buat telefon mudah sari. Habis. Wa min watadil uzuni. Ha dan daripada watadil uzuni daripada pelipih bagi telinga kira ila watadil uzuni dan kepada pelipih bagi telinga ardhon nisbah lebar muka. Ha ni ya atas balik pada kata min mana bi tira min mana bi tisyari rasi mateh mateh. Ya tadi itu makna ndak ayat juzuk muka mulai diri pelipih telinga anak telinga lah ngarak sini dak. Anak telinga lah, watadil uzuni anak telinga. Kita mudah payah anak telinga lagi. Anak telinga kepada anak telinga. Ha, buat ni lebah, tak tak? Ha, ustaz hari ni buat pasal pelik, pakai baju gini ni tak? Ha, buat muda sikit tak? Hai, bagaimana? Nak cari mata lalu tak? Hai, syokis lalu. Habis di situ, habis tu tak? Ada anak telinga. Jadi anak telinga kepada anak telinga ni ia hukum kata serupa dengan muka lagi. Tak kira. Lebar muka lagi deh. Wal muradu bermula murad gapo zahiru ma zukira. Zahir bagi disebut gitulah. Kerana apa murad zahir gitu? Ilak pada kata muradu zahir. La yajibu ghuslu batinil aini. Tidak wajib oleh basuh sebelah dalam bagi mata tak tak? Sebab belah dalam bukan lah. Tidak. Dan lagi pula, wala yustahabu. Dan tidak sunat ia ghuslu batin. Tidak. Tak wajib dan tak sunat. Sakit basuh dalam mata. Nyamak air cuah dalam mata geruk. Dia kata butir mata ni. Tak ada afor lah. Hak tu bukan wajib lah. Tidak tak? Tengok. Tidak. Wal muradu ayat wal muradu bi watadil uzuni. Murad dengan kata watadil uzuni gapo? Annatiu. Yang nyato. Kita panggil yang timbo. Tak tak? Yang nyato, yang timbo mimma daripada barat yali yang mengeringi la ia barat asada asadura ke kita. Asadura apa tak apa, asadura apa tak apa. Yang nyato, yang timbo, ngaro. Mengeringi asidro, memeringi sidro kata. Haa. Sidro apa? Dia panggil apa nama tak? Pelipih lah. Tak? Ada? Bahasa kita panggil itu tak? Yang mengeringi asidro dia kata. Yang mengeringi sidro. Hak kita dah ambil untuk ugu ni, yang terbuat negeri ni. Mengeringi asidro, yakni mengeringi antara mata dan telinga kata. Mengeringi gitu lah, mudah berherak. Atau kita dengan telinga kita mengeringi kat ni tak? Ya lah. Apalah. Mudah ya tu jadi duk-duk ambil muka dia panggil tak? Dia panggil watak-watak. Dia kata dalam tengok dalam sekira. Qauluhu ila watadil uzuni kepada watak bagi telinga. Al-ghayatuhuna laisat dakhilatan fi haddil ardi ya tu ni. Goyoh ni tak? Goyoh di sini ni tak? Goyoh kata siapa kepada watak bagi telinga tak? Lipi telinga dia kata sebenar laisat dakhilatan. Bukailah ia goyoh ni. Dakhilatan masuk fi hadil ardi pada hak bagi lebar telinga. Lebar muka ya lah tak? Ya sebab ia lebar muka ya tak sampai situ kali benar tak tak? Itu. Bikila futuli bersalah bagi hak panjang. Kalau hak panjang, rambut dengan dagu yang masuk bawah dagu tak? Hak ni tak tak? Sebab dia kata fala tajibu, maka tak wajib basuh, tak wajib ghuslu watadil uzuni, tak wajib basuh pelipih bagi telinga ya dah. Sebab apa? Li annal wajha, kerana basuh muka ma yaqau bihi tak bagai yang berhadap dengan ma al muwajahatu oleh berhadap muka-muka ni bagai hak berhadap, bagai hak berlaku tak bagai hak yang jatuh berlaku dengan ma oleh berhadap wahia dan padahal ia dak ia muwajahah ni taqau
jatuh berlaku ia muwajahat, jatuh berlaku berhadap-hadap ni lah. Bidunihi dengan ketiadaannya, ketiadaan wa tadi ada dah. Muka ni berhadap dengan ketiadaan dia kali ya tak? Tapi na'am pula ada, bak ni pula ada tak? Walaupun kata tak wajib basuh mah, kena baca wabi. Na'am, yajibu ghusluma juga. Wajib basuh bare ya tahaqqaqu bihi. Ya nyata dengan dia dengan ma tak ada tak? Nyata oleh isti'abul wajib oleh merata imuka. Ha tu dah. Walaupun kata tak wajib basuh tak dok, tapi wajib juga basuh barang yang dikatakan nyata dia ni nak jadi nyata basuh muka kena basuh dia juga. Ha, jadi ala kulih. Payah mudah gak basuh? Basuh belakang lah meru. Ya di payah juga dok. Ya sebab muka-muka sebenar ni muwajah, muwajah gini ni tak dok. Hak ni bukan buah. Muwajah sebab hak ni adat kono. Nampak tengok? Cupi telinga apa nama ni anak telinga bukan buah jahat dah sebab kita tengok, kita tak tengok dah ni. Sini. Dia muka benar ya. Hak ni mungkin. Bukan anda. Tak tak? Tak wajib dah basuh. Walau tak wajib basuh pun wajib juga basuh barang tepat. Yang nyata dengan barang boleh meratai muka. Jadi kita tak wani lama takut. Lama ke? Tak basuh lama ke? Masuk. Kata kena meratai. Maliknya basuh belakang lah. Habis tu tak? Qauluhu ila ila apa nama ni? Batinil aini tak tak? Batin mata. Ha, batin mata ni tak wajib kita basuh tak ibe? Ay wal anfi hidung. Ha, hidung ketika basuh muka tak serbuh lah. Ngerong dalam tu. Ha, wal fami dan mulut tak wajib juga. Falau tahakoko jikalau nyata oleh dararu ghusli batinil aini dak. Jikalau yakin oleh mudarat bagi basuh batin mata, haruma nascaya harrela ya ghuslu tu. Tahu dah. Kalau bubuh dalam mata ni jadi merah merah mata, sakit mata, ngerok. Membok pada kelabu mata. Harrela lagu tu dak. Entarok. Ya kata lagi tak? Fa in tawahamahu, maka jikalau waham ia seorehu akannya akan darar. Kalau dia wahai tetamu darar, tak cerak tapi wahai saja rak kuriah di makro akan dia akan ros. Betul. Kalau wasa tak ada mudarat apa dah sebab duk mandi duk celak mata dalam air tu. Alah biasa kan mandi duk celak mata dalam cari ke tak ada apa-apa ya tu. Apa itu dak? Makro. Fa in tanajjasa, maka jikalau kena najis lah ia batin ain. Batin bagi mata tak ada tak? Kena najis. Lagu mana miru kena najis di batin ain miru? Kalau jenis darah di mata tu tak ada payah rakyat situ tu roh. Kerana tahik mata. Tahik mata bukan najis. Tak ada apa. Rakyat kecil kena mata. Kerana? Cadir ni macam mawif syum. Ataupun cicak nak marah benar dia ada bidah sama cicak shooting ni mata lalu ya celik ya lalu dah kena cicak ya wa'in wajaba ghasluhu nascaya wajib oleh basuhnya basuh batin bagi mata. Kalau ada kena najis di batin mata dalam batin mata kita wajib basuh ketika tu tak tak? Tapi kata wajib basuh pakai in lam yaksha dararan tak tak? Jikalau tak takut, tak bimbang lah, ia seorang akan kemudaratan lah. Maknanya sekiranya kalau basuh tak ada mudarat. Wa illa jika tidak, dengan bahawa takut mudarat. Bi'an yaksha tak tak? Wa illa jika tidak, ay bi'an yaksha dararan. Dengan bahawa takut jadi mudarat. Bi'an yaksha dararan. Kalau basuh mata ni bahaya ni, piro. Mata ni bukan benda main-main tak tak? Aku kan nak miru atas miru tak? Dia kata fa yusalli maka semaya lah ya. Belalah. Tak usah basuh lah. Kalau takut jadi sakit mudarat. Semaya. Ala halihi di atas keadaannya gitulah. Tak. Keadaan kelakuan tu duduk berala najis lah. Ngawih. Tapi wa yu'idu dan mengulangi lah. Ya. So, dia akan semaya. Dan apa dah tak ibu? Jadi, orang lagu ni kalau bimbang takut mudarat. Ia kena semaya di atas kelakuannya, kelakuan najis tadi lah. Kelakuan muntah najis lah. Wa yu'idu dan mengulangi. Maya. Nah, maknanya, semaya dulu. Lepas tu, nanti kita tak
apa nama ngah qada pula. Ha tak. Gana tadi. Ha soalan gitulah ada najis dia di mata. Nak buat tak leh bro. Sakit ogah apa ke? Maya lagu terulu ngaro. Ha. Mana? Mulah zo. Mana kana? Ha ngono cik macam ayo dah dah. Ha. Nak basuh. Ha ambil seluk air seluk. Najis air ngaro, najis air ro. Oh. Ha. Dah pergi di tu selah ke, celak mata. Eh, ada kocok-kocok muak boyo lagi. Ada ada kau boyo ada. Ha, tengok malah nak. Wajib pula tu rak. Lagi lagi dah. Wa wajaba alaihi miru. Dan wajib di atas orang ghuslu ma zukira oleh bahasa bagi yang disebut ya ma mifitan ji si pada kena najis dunal wudu tidak wudu ya kata tadi dak. Tidak wudu. Ha pada kena najis tu kena basuh tidak wujud. Sebab apa jadi wajib nak wajib jadi wajib basuh? Makna dunal wudu duna wujubi ghusli fil wudu. Mana kita? Duna wudu ai duna wujubi ghusli fil wudu. Tidak wajib basuh pada wudu. Makna gana pi? Dia tetap wudu maro. Dalam mata tak wajib basuh. Lo, tapi tetap kena najis wajib basuh. Apa ngaro? Padahal kalau kita kira najis duduk dalam batin. Dia mata tapi wajib basuh. Ha, apa ngaro? Illa pada kata wajibah. Ilak pada wajib basuh tetap najis liri lazi amrin najasah kerana berat pekerjaan bagi najis, mana kerana berat hukum bagi najis, amri itu mana hukmilah, kerana berat hukum najis, mana hukum najis ni berat sikit, sehingga kalau ia jatuh di dalam mata, wajib kita basuh juga dalam mata. Kalau kalau jatuh dalam telinga, nampak sahih supaya dengan mata juga, apa sekali gurau. Haa, ah, tengok dulu tak? Tengok dulu. Haa, ah, bubuk pun tak? Haa. Haa, ah, tengok lagi tak? Dia katakan tak? Walau kana jikala ada ala mukil aini di atas apa nama mukil aini kita panggil mana kita panggil sini? Umi, umi mata. Umi mata tak? Umi mata. Jikalau ada di atas umi mata Ramadan. Apa? Tahik mata tak? Tahik mata kerah. Biasanya tak? Bangun pagi, subuh tak? Ada tahik mata. Haa, Ramadan. Yamna ummanegah lah ya Ramadan. Wusul al-ma'i akan sampai air. Bila kita ada tahik mata, mana? Kita bangun lep pagi, tahik mata je duduk kerah ni ke? Tama-tama tak mandi. Kalau kita mandi, ya lembek dong tak? Ada ambil wudhu saja. Tahik mata kerah. Ha, jawablah wajib izalatu nascaya wajib oleh menghilangnya menghilang bagi romak tahi mata nak hilang nak werak dan wajib juga ghuslu atau balik izalat dan wajib juga ghuslu mata tahu basuh bagi yang di bawahnya di bawah bagi romak tadi ha wet wet tahi mata patu basuh molek situ dak ya kena perhati molek. Wa mani betul ya dan mereka yang kena bala wa mani betala apa dah wa mani betala dan mereka yang kena bala ya yaman binahwi tabuin ha dengan umpama tabu la siqa yang lekat ya tabu bi usuli sya'rihi di umi bagi bulu dia ha bulu bagi man hatta mana'a engko menegah la ya tabu wusulal ma'i akan sampai air ilaiha kepadanya kepada usuli syari baca lepas itu ayat deh walam yumkinhu dan tak mungkin ia sarehu akan nyorak tak mungkin ay, tak mungkin akan sare izalatu hurai tak mungkin akan sare izalatu oleh menghilangnya menghilang nahwi tamuk fal mutajihu maka bermula kau yang ada wajah iz wujubu halqihi wajib cukur wujub halqihi wajib cukurnya wajib cukur bulu tadi syari tadi ha gitu tak wajib cukur dia haisu la mislah gitu kita haisu la mislah ya kata dalil kauluhu haisu la mislah ta
ai la tu di la tu adi, tidak membawa ila tashwihil khilfah. Khilfah tu tak? Ah. Tidak membawa kepada tashwihil khilfah. Ada kau khilfah? Ha. Ana? Ah, ubah tak? Ah, yalah tak. Ah, haitsu la mithlah, sekiranya dia kata tidak mengubahkan betul ke, tidak mengubahkan kejadian asal tak? Iyalah. Sekiranya tidak membawa kepada mengubah betul kiasah yang panggil tak. Kau dah buat situ lah. Ya sebab kalau orang yang buat tu untuk nak mengubah hak kejadian asal tu yang buat tu hari. Supaya orang ubah kening eh. Ya cukup tak. Ya juga dia nak mengubah kiasah tak. Atau tak boleh. Ada pun yang buat hak ni tu juga nak buat tabuk tu lah. Hak ni tak apa tak. Haa. Haa. Tengok dia kata. Kau yang ada wajah wajib kita kena cukup dia. Wa illa jika tidak. Jika tidak. Mana jika tidak, mana jika tidak mungkin. Wa illa ai bi an lam yumkin, dengan bau tak mungkin. Tak ada yang kata mungkin. Wa illa jika tidak. Jika tidak mungkin, fa yufa anhu, maka dima'ahlah anhu daripadanya. Daripada umpama tabuk tadi, lid darurati, kerana darurahlah. Dima'ah kerana darurah. Tapi khilafan bersalah li syekhul islami, bagi syekhul islam. Haitsu qala, sekiranya berkata ya syekhul islam, ya kata ya tayammamu, kena tayammum lah ia. Soal tadi anhu gantinya mah. Anhu gantinya ganti binahwi tabuk tadi itulah. Intaha madabiri wal malwi ya tarak ikutlah. Jadinya tabuk. Jadinya tabuk ni kita diingat guru-guru sebutnya apa tak? Tabuk ni dia disebut kata dua kat guru sebut. Satu tabuk ni dia kata masuknya tatu. Tabuk. Tabuk ni. Dua pula dia kata gini. Tabuk-tabuk ni masuk supaya gecak gajah. Tabuk ke tu? Tabuk ke? Dia sebab gecak gajah ni supaya kita tabuk cok ya kak. Kak kuat. Kak kuat ke gecak gajah. Gek pahit. Gelak ni. Jadi kita ingat-ingatlah masa duk ngaji-ngaji dulu. Tabuk-tabuk ni tu kata napa nak pergi kepada ada dua. Satu napa nak pergi kepada tatu. Apa nama dak? Sebab tatu ni ya kena dikulik ke ngah. Kena dikulik ke apa? Apabila tatu ya dikulik, dia alik sia panggil roisak lah. Apabila roisak tu kena dikulik kita. Jadi membawa kepada air tu tak ratalah situ sebab ya selindung dengan dawak dia tu. Apa nama dia dak? Selindung dengan dawak dia. Jadi so, ya kedua tu kata tabuk ni masuk sepuluh jenis gecak gajah, kau teracang tu lah. Ataupun ge pahit ni tu. Sebab ge pahit ge kalau dia kena dia, kita tak boleh lah tu. Dia lekat kuat lah. Dia kena sikit. Jadi dengar tak? Jadinya, jadi kau yang mutajir, kau yang ada wajah, dia kata wajib kita cukup. Maknanya kalau kita ambil kita cukup, mungkin biar tak, ya ke cabut kelingan bulu tu, membawa ada geh-geh ada lekat bunga cukup juga. Tapi kalau sebenar sungguh kita cukup pun kalau geh ni hok duduk di lubang bulu gomoh ke dia tak lubang tu. Alah, dia tak lubang ke dia masuk celah. Tengok situ. Tapi Syekhul Islam kata kan, Syekhul Islam kata kena tayamum pula. Bagi orang ada geh ambil wuduk lepas tu kena tayamum pula ganti tempat tu. Maknanya gini kena takdir dak. Ya tayammu ya sore anhu. Gantinya mana daripadanya daripada anhu an mahalli. Tata itu dak. Ya tayammu ganti tayammu sore anhu an mahalli. Ma anhu an mahalli adami usulil ma bagi dak. Anhu an mahalli adami usulil ma bagi dak. Anhu amah dak tepat ke tiada sampai. Ana tayammu pula. Dah. Tapi kita ingat kita ada baca di dalam satu kitab yang ada sebut. Dia kata kan no. Masalah tabuk ni ada banyak juga ulama kata ma'ah. Ya tak. Mana kalau kita pakai hak roisak tatu pun ulama kata ma'ah. Sebab apa? Sebab kalau roisak ni tatu ni zaman dulu kalau dia buat dia jadi mudah. Dorak bi uduh roh di muka. Tapi kalau ngarkat ada elon ni pun nampak boleh jadi tak apa dah. Boleh buat tak boleh lah ni kan dia mau buat ngalak dia. Tengoklah.
Tapi ada kebanyakan ulama mengatakan sini kalulah dia terbuai terjadi mudarat maka dimah. Dimah tak ada apa kan dok. Ha, tapi kalau Syekhul Islam tu nampak berat sikit. Ha, tu. Mana tadi? Tak ada. Ha. Ha, tu mengikut setengah pendapat lah. Ha, tahan lah pendapat lah. Tapi kebanyakan ulama pun dia kata kalau wear ni biasa mudarat kan ke? Enggak dia duduk di kulit pada. Kulit dia cocok-cocok dah awak masuk dalih ke? Ha, kalau enggak tu tak apa. Ha. Ha, ragama ke tatu-tatu di muka. Jadi kalau kita membawa kepada wear tu jadi ubah rupa tu di muka. Walaupun wear dengan goti jadi balak ke kata putih. Jadi ubah khilqah pula kejadian dia pula. Ha, betul ke dia pula. Ha, ha, jadi ala kuliahnya kalau tidak siapa ubah muka dia tu ha apa dah. Buatlah. Tak ada mudarat kali ada mudarat taklah. Ha. Habis di situ dah. Dan lagi pula dia katanya qauluhu bi watadil uzuni. Watak bagi telinga. Huwa watak telinga dia katanya baca bi kasritai al musannati. Wal fathu dan baca dengan fatah lughatun. Satu orang baca muktadah. Wal fathu dan bermula fatah lughatun ialah satu lughah. Boleh ke baca dengan fatah tadi tak? Kasrata tak apa. Watidi boleh baca tak? Watadi boleh baca tak? An-na'i dia kata tengok tu. An-na'i an-nati makna kau al-barizu ya nyata. Haa, dia terbiasa lah marah sini tak? Okay. Kita panggil gap pun anak telinga dah. Melayu panggil anak telinga. Hak ni cuping. Ini cuping, ini anak. Habis, dengar tak? Ha, jadi kalau kira-kira sebenar ni, ia tak masuklah hak muka dah sini kalau kira sebenar, dengar tak? Tapi kita bahasa ni, itu juga kita nak meratai, tak? Habis juga. Habis, tak? Habis tak? Masih kita tahu dulu. Wa yajibu ghuslu juz'in min ra'si. Dan wajib oleh basuh satu juzuk daripada kepalanya kepala seorang. Ha, wajib kita kena basuh satu juzuk daripada kepala. Tidak. Ha, tu watata hankihi dan di bawah hankinya, ha, di bawah bibir mulutnya. Ha, di bawah langit ya lah, lah hanaka tu lah. Di bawah langit, di bawah bibir. Wajib basuh juzuk daripada kepala dan wajib basuh juga di bawah hankihi, hankihi di bibir mulutnya ibu nak seorang ibu. Ni ni ni, sini tak. Panggil apa? Sepak janggut sepak. Apa mana dah? Ha. Masih ni. Han kira wajib ngau sini tinggal. Ha, dia panggil apa nama apa? Ha, kalau ha, kalau kalau bahasa kita kita ada kata janggut sepak tu. Ya tak? Ha, janggut sepak. Ingat got tu pun orang panggil got sebenarnya kumih dia. Ha, sebab misai tanding kumih. Ha, ya dah kita eh. Ha, dalam-dalam kita atau silap ke kalau kita dalam kita sabila. Kalau kita sabila dia panggil kumih. Ya beza di antara misal dengan kumih. Atas ni dia panggil misal, bawah ni dia panggil kumis. Ha, kita panggil janggut sepak. Am guna spoil ke sepak tak? Ke sepak janggut sini tak? Ha, ke sepak ni tak baik. Boleh buat tahlil dia tu. Dia ada janggut. Ha, syekh tahlil. Ha. Ha, tak lebar juga ke sepak benar ni. Ke sepak ni tak lebar juga tak? Pergi ke kelima boleh hadir tak lebar lah kau tu. Ada sepak, ada janggut. Ha. Ha, habis itu tak? Ha, dia kata min roksi, dia kata dalam ai min uzunai, daripada dua telinga dia sebasuh juga tak? Ha, sebasuh dia kata tak? Kama marratil isyaratu ilah, tak apalah. Min bil wajhi, dia kata di muka, tak apalah, tak masuk lagi tadi tak? Wazakonihi dan dagunya, dagu bagi seorang, wajib basuh dagu. Wajib basuh juzuk pala dan wajib basuh dagu, kata tak? Wasa irima dan yang tinggal lagi bagai yuhaitu yang meliputi yama di wajih di mukanya muka seorang. Bagai yang meliputi di muka nak basuh belakang. Haa, tak kira? Ayat-ayat dalam sikit. Kauluhu bi wajih wa minal wajih setengah di muka juga. Al-bayadu mikobam kudah. Bayam tak ada makhara. Putih. Alladhi yang bainal izari di antara izar. Kira kita panggil apa nama? Pelipih tak? Haa, ini pelipih. Wal uzuni dan telinga. Ha, duduk antara tu. Liduhulihi kerana masuknya nyobaya tu.
fi haddihi haddil wajhi. Ha ni dak. Ni dak. Ni kita ni pelipis dak. Ni telinga, dia duduk celah di antara telinga dengan pelipis. Ha, apa dengar? Ya. Ha, apa dak? Celah tengah ni ke? Ha, celah tu. Ha, ya pelipis ke? Ya pelipis, ya bawah ni ya di saibeng ke? Dari jebeng. Bawah ni pula ya di janggu. Dak. Jadi hak di antara ni, 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 pacalah ni. Ha, dia panggil apa teh kena basuh pula. Masuk dekat bahak muka juga dak. Ha. Ha. Ha, ala sale kita buyah hayat kita. Ala kita buyah kan kita ukur sini. Tarik. Ha, ala kita buyah dah. Ha, ala. Ha, kita dak. Ha, kita dak lala ni kita buat tu basuh belakang dah dak. Ha ha. Cuma retina dah cuma, cuma kita ni duk, duk belajar di atas jalan ngaji ngah dak. Ha, mengaji tabah gitu dia dak. Ingat tak mana izzat ni celah ni lah. Ha, izzat sini putih ni celah ni. Tak putih celah ni. Wa ma zahara dan bagai yang nyata ya ya ma min humratil syafataini daripada merah dua bibi mulu. Ha ni pun kena basuh juga ngarak ni. Ha sebab kalau kita ambil wuduk kita buat. Tak sah wuduk kita, miru. Ha saya mi mi. Rasa sebab ni ni bibi. Hak muka. Haa, bibir mulut tu. Wajib basuh. Tu tak? Takut boleh ada retina saya lecu je tak? Duduk. Tak payah aku lecu dia. Haa, tak boleh tasa. Haa, tu dah leh duduk bayak. Gak tu lakar tu tak? Haa, habis. Dan lagi pula dia katanya tak apalah. Kita kita luar. Dia duduk bayak. Makna-makna dia. Dia kata, liya tahakkaka supaya nyata lah ia sorek. Ros la jami'ihi supaya yakin ia seorang akan basuh semuanya semua bagi wajhi dan ya. Wa yajibu dan wajib ros lukul lihudbin. Wajib basuh tiap-tiap hudbin bulu mata. Dali ada wajah ada. Asyaru an-nabitu ala ajfanil aini. Data ajfanil aini. Kelopok mata. Rok, bulu mata lah. Wa hajibin, hajibin ni kening rak. Hajib yang mendinding mata, ya panggil kening, bulu kening rak. Wa syaribin, syaribin ni misai. Wa anfaqah, anfaqah ni janggut sepak rak. Wa izarin dan izarat, bulu rak. Izat tadi, celah ni rak. Izat ni sini kan rak? Wa lihyatin dan janggut yang khafifatin yang nipis. Syakran nisbah rambut wa basyaran nisbah kulit. Ha, wajib basuh belakang terus. Mudah ya tu. Dalam punya dua ayat lagu tu. Janggut sepak tak. Dan lagi pula dia katanya tak. Ha, kalau kalau kita tadi hankihi ni di bawah hankihi ni bau-bau apa? Hankihi ni sini tak? Anfaqah ni sini, hankihi sini. Ah, ya bau bibir juga. Apa payah nak royak ke nak payah tak? Ya, ha, ayalah. Bau nampak. Anfaqah. Anfaqah ni ya ni, bik. Ya janggut sepak betul anfaqah. Hanki ni. Itu hanki tadi ke? Apa kata yaji buka selujuk imin roksi wa tahta hanki. Kat ni? Oh. Ano? Oh, ya pak. Payah juga nak royak pasal Melayu. Ini pun nama tak? Kalau sini janggut sepak. Hak sini ni. Sini nak anfaqah sini tak? Ha, gitulah tepi dua janggut sepak anu mikro gitu tak? Ha. Ha, ya tak. Apa tak? Ha, dia kata ai zahiran zahir wa batinan dan batin. Ha gitu. Maknanya kita pe hedoh tapi kok nak nak bermakna wi tepat sungguh tak ire. Bahasa payah jugaklah. Kita tengok dalam sikit apa tengok dalam sikit tak? Mana saat ni kita baca ni? Kauluhu kullu hudbin dak bida milha Allah ma asukun ida wa dhammiha dan dhammah apa boleh wa fathihi ma apa fathah roro boleh baca banyak wa huwa da ya hudbin ke apa asy'arun nabi tu bulu yang tumbuh ala ajfanil ain di atas kelopak mata dak bulu mata berak dan lagi pula kaulu syaribin misa wa wa asy'arun nabi tu bulu yang tumbuh ala syafatil ulia. Di atas syafatil ulia. Di atas bibi yang atas.
Ah, jadi misah syafaq. Syafaq ni bibi dak. Atas bibi atas. Jadi misah. Syafaq dak. Syafaatan ni dua bibi. Summiya bidzalika dinamo i bidzalika da dinamo i akan ke syaru ni. Bidzalika zalika syarib. Sebab apa bulu ni orang panggil syarib? Sebab apa? Limula qatihi. Kerana berjumpa nyonya bulu ni berjumpa akan famal insan, akan mulut manusia ia berjumpa indah syurbi di sisi minum. Ha ya lah. Boleh tak minum biar ia ketemu mulut manusia. Wa hajib, dan hajib ni gapo ng hajib ni? Kita panggil bulu kening hajib rak. Dia kata huwa hajib sya'run nabi tu bulu yang tumbuh ala a'lal ain atas atas mata. Kening-kening. Summiya bizalika dinamai akan dia akan dinamai akan dia akan sya'ru. Bizalika zalikal hajib. Li'annahu kerana bahasa sya'ru yahjubu menghijak mendinding ya sya'ru ma'an anil aini daripada mata rak. Ah, mendinik ya syaru daripada mata dinik akan syamsi cahaya matahari rak. Pecah-pecah matahari ke. Pecah matahari jalan rak. Ya kalau ya tak ada orang itu jadi ada pecah-pecah pula rak. Dan ni dinik dinik. Ah, ya kaya. Ha. Ah, kuat ke? Ah, dinik. Pecah matahari. Oh Allah, maknanya Tuhan buat ni ada ada hikmat belaka rak. Ah oh, tak cah tak ada nikmat ya situ dia buih ni. Tanda-tanda matai. Qaulu anfaqah, gapo anfaqah? Huwa anfaqah asy'arun nabi tu bulu yang tumbuh ala syafatil sufla di atas bibir sebelah bawah. Dia panggil anfaqah. Wa yambari dan saya dia ta'ahudu anfaqati mengamati amati anfaqah. Saya dia kita mengamati sikit anfaqah dak. Bitanzifi dengan membersih ya tu. Sebab takut tak tak mengamati. Sebab apa ngah sini ngah? Ha dia janggut sepak ni suruh kita mengamati. Li'annahu kerana bahasanya warada data warid fi riwayatin pada satu riwayat. Annaha bahasanya bahasa anfaqah ni majlisul malakai ni tempat duduk bagi malaikat. Majlisul malakai tempat duduk bagi dua malaikat al-karimaini. Ah, dapat duduk bagi dua malaikat yang karimah ini yang mulia kedua-dua. Oh, malaikat di situ noi. Ha, ingat malam tengok. Lah mengo cukup ni jatuh malaikat. Ha, kanlah. Ha. Malaikat di sini. Ada riwayat ada gitu. Ha, sepai ada dak. Ha, miru yang miru ada miru. Ha, ha, mau ini kami. Oh, yang gua yo gitu lah. Ujuk kau ni gua ha miru ni. Ha. Ha lah. Tadi buatlah babu ada tadi dak. Ha. Tadi lah ini tadi ni dak. Ah, tak apalah tu dak panjang cerita ya biarlah. Dan lagi pula wajib dan wajib ghuslu zahirin wa ghuslu zahiri ma. Wajib basuh zahir bagi istar salah yang terhalal ya bagi. Bagi situ bulu-bulu. Ada ada bayi belakang. Yang terhala ia bagi. Gapa bayi? Bayi pada mana? Mira tak? Gapa min lihyatin daripada janguk yang kasih fatih yang tebah. Lira julin bagi orang jatah. Wajib kot. Haa, basuh-basuh. Hak terhala bukan hak dalih. Ya, ya ada. Hak terhala. Nggak tak? Janguk kita ni. Gara? Hak terhala. Hak tu wajib basuh. Sebab ia, ia tumbuh dalih hakmu. Engkau lainlah janguk di bawah ni. Hak terhala dalih hakmu kau. Okay? Basuh. Hak batin tak apalah sebab kali dia tebah. Ah, hot ter hot dah tunggu. Nak nak masuk le. Zahir-zahir dia tu. Dak. Ya dah dak. Wa in kharaja dan jikalau wa yani ghayah ya jaji bu rasul zahir. Wa in kharaja dan jikalau keluar la ia ia master salah tadi min haddil wajib daripada sakat yang wajib dah. Alah tak dak. Oh. Nak masuk tu hot luar tu. Wala yajibu dan tak wajib waslu batinihi oleh basuh batinnya batin bagi mastar salah batin tak wajib sebab ia tebah. Tak. Ha apa nak tahu tebah ni pia gaya dah itu tak. Wasa pun 150 meter tak. 150 itu ya ya lagi tak apa. Lagi tak budu itu kita ingat. Asal lagi tak budu itu tak. Dia kata lebih kurang 150 kau tak. Sedepo lebih kurang. Mek mudah tak tak. Lagi.
Ah, ni dak. Patang ada ya dak bik dalam tu dak. Kita tengok depan tu. Ah, ya dak bik dalam tengok. Ada ingat dah sikit. Dia kata qaulu li rajulin bagi orang jatuh wa in kharaja an haddil wajh al muradu bi khurujihi bermula murak dengan kata keluarnya keluar masdar salah tadi min haddihi haddil wajhi ra ha, lagu mana murak keluar khabar an yaltawi bi nafsihi ha ra min ghairi jihati nuzulihi ha dia kata gitu ra mengana yaltawi ni mana gana yaltawi tengok tengok malam kau. Masa tu turun dengan sendiri kau. Kepada barang kepada yang bukan pihak turun dia. Melipat kau iltawa. Kau tengok tengok kau tak ingat. Ka an yaltawiya sya'rul lihya ila syafaqah au ila al-haqi. Ha itu kau tu dak. Masa punya jenis melipat itu. Apa kau? Tengok kau. Ha balik ha jalan dah melipat dengan sendiri. Ha, terbelik lah dah belipak. Ha, ayal tawi ya, bahasa belipak lah ia syaru tadi tak? Ya tak? Belipak. Belipak dengan sendiri ya syaru. Belipak ila ghairi jihati nuzuli. Kepada lain daripada pihak turun yang pun canggih syari tadi. Haa, ya tak? Ya, janggup ke tak? Kalau ya belipak turun kepada bawah, tak apa ya pihak dia. Oh. Ada ke ya belipak? Kata hari ada ke? Haa, lagu mana? Ya, tengok ni. Ka'ayyal tawiyah sya'arul lihyati. Seperti bahawa belipak oleh bulu bulu janggut. Ila syafaqah kepada bibi mulu. Naik. Ada ke orang belipak naik? Au ilal halqi. Kepada? Halqum. Itu hal turun mana tak? Al-Hakim ni turun ada halqum tak? Oh, tadi ni belipak ke atas lah. Wajib juga asal. Belipak tu kau buat. Halkum. Kau kata kok tak? Wajib juga. Oh, ada ke janggut orang. Okay. Macam-macam. Wajib asal. Qauluhu li rajulin. Dia kata bagi orang jatuh. Wajib asal ni mah. Wajib asal luar sahaja tak? Tak wajib asal dah leh. Baik tebal. Laisa bikoi. Dia ni benar. Bukan kait. Bin nisbati dengan nisbah lil goyo. Bal mithluhu. Bukan umpamanya. Umpama rajul. Gairuhu gairu rajul. Fil khariji pada hak yang keluar an hadil wajib daripada hak muka supaya juga orang tina apa wajib juga tak wajib wakil orang tina ni kena cukur ayat lagi gini dah lah ayat walhasilu dan kesimpul lagi anna syu'ural wajhi bahwasa bulu-bulu bagi muka kullaha tauki syu'ura semua je semua syu'ur dia yajibu ghaslu zahiri yajibu ghaslu zahiri ha wajib basuh zahirnya zahir bagi syu'ur wa batiniha tak tahu dan batin wajib basuh laku min rajulin daripada orang jatuh pemiru au gairihi gairi rajul khusah tak tahu perempuan tak tahu wajib basuh laku ia kata khafat nipih lah ia syu'ur au kasufat ataupun tebak ia syu'ur wa ima bulu nipih wa ima bulu tebak wajib basuh laku man hak sebelah zahir sebelah batin illa apa salah satu asya amalika tiga perkara. Gapo tiga perkara pada batina kasifil khariji min rajulin au ghairi. Dia kata batin yang tebal yang keluar daripada orang jate au ghairihi atau lainnya lain daripada rajul. Ah lagu mana hak batin dia? Hak tebal dia. Muri yo ya. Wal muradu bil batini murad dengan batin ma yali bagai yang mengeringi ya bagai sadar akan ada bagai yang mengirada minalihyah daripada janggut betul ke tak? Itu kah? Ma. Wa ma dan bagai yang baina syari bagai betul tak tadi? Bagai yang meringi ia bagai akan ada daripada janggut tu dah ada wa ma dan bagai baina syari bagai yang di antara rambut-rambut ha oh, rok aku dalam ni rok bagai yang meringi kosod itu kau kena pakai permula eh rok bagai yang meringi ya bagai permula eh daripada janggut sodak dah dah rok tengok kada luar lain lagi tengok kita weh
wa ma baina sya'ri da bagai di antara rambut-rambut. Ya batin duk dia dalam nu lah zahirnya dok. Bagai. Ada enggak ada mana lagi? Dado dah dok. Dado dah dok. Batin-batin bagai yang mengeringi ya bagai akan dado daripada janggut dan bagai yang antara bulu-bulu dia dok. Apa dah le? Hak logik kat anu boleh tak? Ya le dak aja ya gi kat dah tak. Sebab ada kita tak. Murak dengan batin bagai yang mengeringi ya bagai akan dada daripada janggut. Bagai pada ma tu minalih ya daripada janggut tak. Maknanya hak kat ni ni hak zahir ni tak. Hak belah lek ni ni hak dalam tak. Hak lek tu lek dada ni tak. Batin. Tu lek dada tak. Wa ma dan bagai baina sya'ri bagai antara rambut-rambut ni kah. Hak celah-celah ya pi banyak ke? Celah-celah ya. Batin lakau tu. Dale. Wasani dan yang kedua wasalisu yang ketiga. Ada dua tiga ni kah? Rak. Ya katakan rak. Batinu kasih filih yati rajuli wa arida ya lah. Batin yang tebal, batin ya tebal bagi janggut lelaki dan aridan wajbah rak. Ni pun tak apa juga hal ilatlah tak wajib rasa. Hani ni fala yajib ghuslu tak wajib basuh batin zalika. Batin demikian itu tak. Batin bagi kasih filih yah tadilah. Wa amma zahiru adapun bermula zahirnya. Zahir bagi lihyah dia tadi itulah. Hak tu yang panggil wajib ghuslu, wajib basuhnya zahir dia. Kita beda ni tak. Itu tak ada apa. Itu ibarat tak. Mula khasatun bi idahil latif. Ya ada apa. Itu tak maknanya. Batin kita tak. Ya dah habis sini lah tu. Dia dah habis tak. Luarnya. Hak lek ni ni. Ni zahir tak. Dia lepas tak. Dia tak. Hak lek ni ni lek zahir. Sebab ya. Lepas. Hak janggut lek tunggu lek kot dada tu. Batin sebab ya tutup dengan lek. Lepas tu. Jadi kata lah ya tak. Dan bagai yang di antara. Gua lebak ke. Boleh lebak antara apa. Hak wajib basuh ni luar lah. Tapi orang Melayu nak cari seorang pun rasa payah bila aku turut. Orang Melayu tak lebak. Mana? Setengah-setengah hak lebak lah tak. Hak nikah baru ni boleh lebak. Hak nikah baru ni? Hak nikah baru ni? Hak turut orang je. Betul tak? Tapi dia tak tebak pun tak. Panjang gitu. Gitu tak. Gana-gana? Ya boleh tak aku ya tak? Serabut juga ada kita kira tak? Ada yang ustaz tak ada apa tahu banyak tak? Tebak lah ustaz yang mana tak? Tak minat lah aku. Yang anggap ustaz yang dilepas samurai dah gitu. Yang anggap aja. Dulu ustaz saya tak akan panjir tu tak tak? Oh, tak akan panjir. Lalu tidak ada malah orang ngepek bini macam ada kat lagu tak? Pengoh, pengoh ni kat mana? Payuh tak? Usuh tak? Ada cara ni. Yo. Nak pelembuk, nak gawa tak? Oh. Tengok awak budak-budak lah ni lah. Amuk manja-manja kan? Oh, dia ambil tangguh. Tapi kok ni sebuah hal duduk ponok nampak kuih comel tak? Ya, ambil cukup-cukup pala lah. Kuih comel. Haa, pergi lagi. Kan lagi ni pasal ngatuk tak? Panah dia tak? Tak gerak dia ni tak? Haa, pergi. Dia kata lagi, dan tidak wajib basuh batinnya dia. Sebab apa tak wajib basuh batin? Ilak pada layar ibu. Li usri isa lil ma'i ilahi. Kerana payah isa lil ma'i mesampaikan air ilahi ilal batin. Batin tu payah lah kita nak sapa rok. Ya dobik ni lain-lain berlaku rok. Tak suka berlaku. Kita tengok di luar dobik di lain. Apa atas? Luar tengok depan luar. Kaya dobik ke apa? Khafifah dan depan sakilah matam na'uruk yata zalikah. Rok. Dalai ya dobik ulang rok. Ayah juga lah kalau ngaji rok. Kita tengok dalam sikit qauluhu li usri isa lil ma ilai kerana payah nak sampai kepada dia. Tak kepada batin dengar tak?
walima rawal Bukhari, dan kerana bagai yang meriwayat oleh Imam Bukhari annahu ai min annahu bayya pada malah ya hazah min annahu daripada bahwasanya sallallahu alaihi wasallam tawaddu ambil wuduk ya Nabi fa gurfatan maka cebok dah maka cebok lah ya Nabi gurfatan satu cebok ambil nak Nabi cebok satu cebok wa salah basuh ya Nabi biha dengan gurfah wajahu akan mukanya muka Nabi lah. Nabi ambil wuduk ni ambil cebok mah satu cebok. Lepas tu Nabi ambil basuh dengan satu cebok tadi wajahu akan muka dia tengok. Wakanat lihyatu dan adalah lihyatu jangguknya jangguk Nabi. Al-karimatu yang mulia. Oh apa nasi kotak tebah. Kotak tebah kalau. Oh jangguk Nabi ni tebah. Oh kalau. Oh orang arak kan tengok orang arak kan kalau. Tebah. Masyari tebah masyari. Masyari tak. Mana? Ini tak masyari. Oh, masyari. Tebak tu. Tak. Wabigur fatil wahidah dan dengan cebok yang satu, cebok sekali lah. Dengan cebok sekali tu, la yasilul ma'u ila zalika ghaliban lagi tu. Ya hadis kata ya tak. Dengan cebok yang sekali mah, la yasilul ma'u tidak sampai oleh air ila dalika kepada demikian itu lagi tu tak. Kepada demikian itu batin dia tadi tu lah. Ghaliban pada ghalib ya lah. Ya lah dah sahabat ya tak jadi wajib lah. Sebab mah kalau kita cebok sekali dengan tapak tangan pi, batin tu tak sah. Apa sebab ya tebak. Sebab ya kata tu tak apa lagi tu. Ghalib pada ghalib. Pas sebab ya kata fa in khaffa ba'dha. Maka jika la nipi oleh setengahnya, tengah leyah. Wakasufa ba'duha. Dan tebak oleh setengahnya. Oh lah pelik janggut dia tak. Capu-capu tebak ini petik. Dia kata kan, watamai yazah dan boleh beza. Boleh beza dah. Dia antara tebak dengan nipi. Dia kata, fali kulin. Maka bagi tiak-tiak. Ai kulin min dari kulin kulin daripada tebak dan nipi hadih. Hukmuhu ialah hukumnya. Hukum bagi kulin ialah. Tiap-tiap daripada tebal dan nipi, hukmuhu hukumnya hukum kulit ialah. Hak tebal tapi misal kata Allah lek kiri ni nipi. Allah lek kanan tu tebal. Maka lek kanan hukumlah lek kanan lain. Lek kiri hukum lek kiri lain. Hak lek kanan ni tak wajib basuh batin macam lek luar. Hak lek kiri wajib basuh batin lah lek luar. Sampai ada ke? Wali kulit hukmuhu hukum kulit. Payah juga lah tak. Apa nanti? Masa serwa belah lain ni tebal. Lain ni nipi. Hak lain tebal ni wajib basuh zahir saja, tak wajib basuh batin. Hak lain nipi wajib basuh zahir dan batin. Likul lain hukmuhu. Bagi tiap-tiap hukum lain-lain. Dapat apa lah nipi. Wa illa jika tidak. Jika tidak. Tak. Jika tidak. Ya tak. Baca dulu. Jika tidak boleh beza. Ha, wa illa ay wa illam yumayyiz. Jika tidak boleh beza. Makna memanglah ada tebatik ni piatik dak, tapi nak beza payah dia ni. Dia kata sini wajib ghuslul jami'i. Nah, caya wajib basuh semua intah khati mulakhas yang direkahnya lagu tu. Mulakhas yang direkah gitu dak. Masalah kalau boleh beza tak apa be dak. Ya nak beza payah ni memang tebal. Tapi ada capur ni pini nak basuh semua lah senin tu. Besi tu. Tengok ya rabik li luar ke mana. Wal khafifatu dan bermula nipih ni ke mana kok. Janggup yang nipih ni. Ma tura bagai yang dapatlah dilihat akan basyara tuha. Akan kulitnya rak. Kulit bagi ma. Fi mahalit takhatubi pada majlis bercakap-cakap. Kalau kita duduk kecek lagu ni, kita nampak batin. Betul tak? Itu orang panggil nipih lah. Apa yang kita tengah tahu, kita tengok. Nampak tak macam kecek? Tak. Wal kasifatu dan kasifah. Mana janggut yang terbalik, ya tul kasifah kan? Ma tamna'u barai menegak ya maru' ya tazalika akan lihat demikian itu. Tak? Demikian mana? Demikian basyarah tadi itulah. Tak? Apa tadi? Macam siapa bercakap tebah. takut lah air tu tanya ni dah.
Janggut tebal-tebal barang yang menegak, ya tebal akan lihat demikian itu, demikian bahasa Arab tadi lah. Tak nampak tak? Haa, tak nampak dia kalau kita tengok dia, tak nampak tahun ini, tak kira. Mana tebal mana tak? Tengok orang tak nampak. Janggut. Sebab itu, Habib. Maka apa tak boleh dah? Yoti. Oi tebal sungguh yoti. Supaya syarat semua, supaya orang Taliban tu. Apa? Ya besar. Besar. Sogo besar. Oh, janggut-janggut yang gitu. Oh, apa yang gitu? Oh, tapi komak lagi dulu belakang di Cik Minal ini, tengok dia janggut. Oh, tapi tebal janggut yang gitu. Ya, ya bukan tebal sini aja, orang. Tak apa. Oh, kalau jenis orang Arab, maka orang Arab tanya mas muka, siap ya, jenis jawab gua. Kamu tanda kecara tengok dia anggut pogara Taliban. Oh tabah dia. Allah. Ha, dah habis itu dah. Ha. Ha, rasa mengatuk dengan panas, rasa mengatuk lah kau tidak. Ha. Mau tak apalah tidak tengok di luar dah. Atau duk waya. Kulit-kulit lah kau tidak. Ngarak. Wasalisu dan nama 3 pula ngah. Ha, nama 3. Waslul yadaihi basuh dua tangan seorang ma'amir fakoy serta dua sikunya dua siku seorang. Basuh dua tangan tadi hingga siapa dua si? Dua siku panjang dalam dia tu. Nah baca tu. Wal mirfaku dan bermula mirfak tu apa? Ismu nama lima jumu'il azmai ni. Nama bagi tempat berhimpun dua tu leh. Ya lah tak? Siku-siku ni yang berhimpun dua tu. Dua awal. Tapi dia kata dalam tak betul pula tu. Dia kata dalam 3 tu. Tengok dalam. Qauluhu majmu'il azmaini. Tepat berhimpun dua tulis. Al-aula bermula paling aula gini ngah. Ismun limajmu'il izami salafi. Nama bagi berhimpun 3 tulis. Dia lah dengan 3 tulis. Ada. Ya, ya gini ke, biar tu layak ke? Apa tak? Haa, ya tu layak gitu ke, tu layak? Tapi. Engok ke, kalau kita boleh kambing ke apa ke tak? Ya tu layak gitu ke? Haa, jadi ya buka sikit ke? Haa, jadi ya teruak. Ya, Hoshiyah ni kata teruak, tak tuan Syekh kata ti. Tiga sebab ya kita mana? Tapi orang ni apa sepesor tak? Sepesor teruak so. Sama. Ada apa dah? Haa, tiga. Tak gitu, tak lupa. Haa, tak? Sebab ya ayah dia ngapik je, gitu tak? Haa, tak? Haa, tengok tak? Terambil belah lagi nak tengok tak? Haa, aktiviti sikit. Haa, tiga je tak? Wa ibaratu kahwa imarat kahwa ya kata wal mirfa ibaratun an thalathati izamin. Ibarat daripada gapa tiga tu, leh. Haa, tengok. Haa, tiga tulis. Dia katakan, Yusam mal wasatu dinamu hak tengah minha daripada salasah. Wahua, ia wasat hak tengah tu. Alladhi yazharu, apa nama yang nyata, ia alladhi hak tengah. Inda tayyil yadi. Di sisi tayyil yadi, bil ibrak dengan jagung. Dia tu. Gapa tayyil? Lipat tangan. Ayolah, deh. Ini, eh. Ah, ni. Apabila kita buat gitu. Ha. Ah, cuma dia kata ibrak tu mak ya bil ibrati dengan jago tahu atau dengan jago semua. Ya lah. Begini tak nampak kena dak? Begini. Tapi wal azmani dan bermula dua tulis bakian yang tinggal lagi yusammayani dinamo kedua bi ra'sil adudi dengan kepala lengih. Ha ni panggil kepala lengih. Ha ni panggil hujung lengih. Ya dak? Ha ni hujung. Hak tengah ni dia panggil hujung ni. Ini pala lengi. Ya tak? Qauluhu ilal ma'rafi. Tak baca lagi tu. Dia kata lagu mana qaulahu ta'ala telah firman Allah Ta'ala. Wa aidiyakum ilal ma'rafi. Dan tangan kamu hingga kepada si? Siku. Ya tak? Ha, ila tu suk kau kan? Dia kata dalam qauluhu ilal ma'rafi. Ay ila bi makna ma'a. Serta tangan. Mana siku pun kena basuh juga. Ya. Bukan kepada suk situ tak. Kama fi qawli ta'ala seperti firman ta'ala. Wa yazidukum kuwatan ila kuwatikum.
Jalan ngerak. Dan menamuk ya Allah akan kamu kekuatan ila kuwatikum kepada kekuatan. Maknanya serta kekuatan lagi. Wal murajjih dan bermula yang ada wajah. Ya gapo tu li anna ila ka. Fil ayati bahawa ila pada ayat ni mak bi makna ma'a dengan makna ma'a. Ha ra al ihtiyatu ialah nak ihtiyat lah. So, au fa'ala ataupun buat sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi. Ha ya lah. Kau ada wajah tu bi makna ma'a. Sebab apa murajjih kata ila pakai makna ma'a al ihtiyatu ialah nak ihtiyat. Nak ambil cermat ya lah. Ha, perbuatan Nabi. So, au fi'lu, baca fi'lu lalu atas balik ihtiyah. Au fi'lu al-Mustafa ataupun buat oleh Nabi. Ha, ya lah, rak. Dua ihtimah, habis rak. Hak kata, wa'aidiyakum ilal marafiq tu dua. Satu ambil ihtiyah. Dua kita ambil atas perbuatan Nabi. Nabi buat gitu, rak. Lepas tu, ada wajib bulik bawah lagi tu, mana? Hak tu lah, dah rak. Tu lah, dengar rak. Baca lagi, tengok lagi. Wajib izalatu matatal azfari dan wajib ulu menghilangkan barang yang di bawah kuku-kuku minal wasakhi daripada daki. Ah, nak berak daki. Buat kat ukur tu. Kat ukur tak? Haa, kat ukur tak? Fidah perik kat ukur dengan miyah. Orang tu ni yang kat ukur yang rapat. Kuduk yang sakit eh. Haa, perik fidah. Kat kita tak apa, kita tak tak tak. Haa, orang tu ni. Pada orang tu ni yang kat lambat. Orang tu ni. Haa. Udah bukan lama-lama ni tak boleh asal. Kan Nabi? Oh, tayak. Kita pah. Senang lah tak. Puak kena jari. Wah lah. Lepas lalu. Haa, yang kata ni, ya cermat yang kata ni, ya kak eh. Ya, api ya lambat lah. Tapi jatuh pah. Ya. Ni. Waghuslu tak ada wajib juga. Ghuslu mau di atas balik pada kata izalah. Wajib juga basuh di tempatnya, di tempat matatal asfar. Wala yaduru dan tak jadi mudarat kishratul damamili. Kulit tu, kulit bagi damamil. Kulit bagi bisu-bisu, kulit bagi gudi-gudi. Tak apa juga kulit bisu, kulit gudi. Ba'da ikhraji ma fiha, kama dia daripada keluar barang yang di dalamnya, di dalam bagi damamil. Yalah, bisu-bisu, gudi-gudi eh. Apabila dia pecah bisu, berak dia kering. Apabila kering, dia ada kulit dia tepek. Tak wajib kita soyok buah lah. Bukan kata kena soyok buah, kulit-kulit bisu. Tak ada gitulah. Dapat. Wa in sahulat izalatuha. Dan jika lah mudah oleh izalatuha, oleh nak menghilangnya, menghilang kishratul damai. Tadi tak? Wajah dia. Walau dah kalat syaukatun, jika lah masuk oleh duri. Usba'ahu akan jari rak. Akan jari-jari seorang masuk. Rak. Jari kaki kau jari tangan masalah. Wa sara ra'su dan jadilah kepalanya, kepala bagi syaukah, kepala bagi duri tu zahiran, zahir. Bahasa-bahasa kita panggil tu bit palo. Engar rak. Masuk duri eh lebih palo jalo. Zahiran. Ghaira masturin tidak tertutup kita panggil tidak tenggelam di dalam. Tidak tertutup, tidak tenggelam. Ya ada juga ada masuk duri. Ya patuh. Ya geleh. Tak ada pala. Pala di luar apa dah. Pak kita jamah pun tak ada rasa kasak dah. Itik tapi nampak itik dulu tak leh. Tak. Fa'inkanat fa'fi tafsir. Dek awak lagi kah? Fa'fi tafsir. Fa'inkanat maka jikalau adalah ia syaukah. Bihai sesekira lau kuli'at jikalau dicabuk akan syaukah. Kalau dicabut akan syaukah, baki ya maudhi'ha. Tinggal oleh tempatnya, tempat syaukah tadi, majufan, orang panggil berungguh. Jadi kalau kita takdir, Madok. Takdir kata Abik kan, Abik? Kalau kita cabut, ia akan jadi blueberry, apa? Berungguh, blueberry. Jawab bagi in, wajabakol uha. Nacaya wajib oleh cabutnya, cabut bagi syaukah. Sebab takdir kata, we blueberry, Madok. Kalau jenis duri, halu-halu, kita we punya tak. Tak blueberry. Kalau duri badai belum dengar, kenapa duri badai? Pokok badai nak? Tak nak? Pokok dia nak tumbuh gitu. Dia naik tinggi, bos apa kat dada, kat kepala baru dia tubik gitu. Duri dia panjang-panjang gitu. Buah dia bulat-bulat warna hijau cukup. Lepas tu orang belah dua, rasa macam punya buih. Bulat-bulat habis. Buih. Lepas tu bawa duduk mata tak, bawa kuih tu, kuah cokin. Orang budak zaman dulu, dia tak ada jel.
apa panggil bahasa jejen ke apa. Oh, minyak rambut ke? Minyak rambut nak ikut lagi je pun kat badai. Loh kat badai. Ni buat gua nu. Ya tukar lagu tu. Kau cakap kau mau jangan main-main kat badai. Ah, dah mau kenal dah. Tak kenal dah. Tak kenal dah. Tak ingat. Bila kenal? Tak kenal. Ya pokok badai ni ya tak tumbuh pak pokok ni. Ya kena jenis pokok badai ya tumbuh tempat pohon ada pohon ru. Pai ada jenis pasir-pasir. Ah, yang pasir gitu. Baru ni pokok badai ya pokok yang berduri. Tak orang tak jigo tak apa dia boleh hidup. Main pokok badai. Kenal tak, Bi? Tak kenal. Ai tengok. Nanti tak klik mau kita itu kurang baik dah klik hari. Ha nak kena kena pokok badai ada. Ah. Ah boleh. Boleh. Oh dia. Oh badai. Tajam. Ana dah. Ha, ha. 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 Ah, Google. Ah, tu Google ya, tu Google. Ah, kena pakai badan duri yang kau tahu kita aje. Banyak aje. Yo, banyak ke burung wih gua sare atas tu. Kerana apa? Orang payah nak ambil ah. Mau ambil mana? Benda ya tak boleh ambil oi. Kau ada tak kena nama? Ah, tak ada apa dah agak badan. Badan, badan. Panggil badan dah kan? Badan. Badan lah dah. Orang mau kita panggil. Okey, panggil pokok badai, mau kita panggil pokok badai. Pokok lima. Ano? Yo kalau yo duduk buri pun, yo ke duri aja kita nak masuk tak boleh. Burung banyak kat sarang dia tu. Ha. Tak tajer duri yo besar-besar. Ha, apa tu sayang kita mak ngamal yo kita terawih ni tak? Terawih mai terawih le ruang dekat Asia. Kita ambil bulu, ambil bulu. Ambil gotu dalam bulu bubuh tah tiku. Hak masak dah. Ambil gotu bulu-bulu jolok-jolok-jolok-jolok. Tek burung. Orang duduk tahu kita tengok, ya buruk tidak tak pokok badai. Sebab orang nak masuk ayuh eh. Cari bulu panjang eh. Pik. Tak, tak gitu ke? Getah lagi. Eh. Cocok. Sini. Ha, bawa kita tik, tetap masuk celah ke? Eh. Ya buruk, ya kau bila kejut, ya sayak ya. Kau bila sayak gitu, ya tak itu, baik tu. Ha, kalau orang pandai, ya tik di belakang. Tik di belakang. Buruk apa boleh kenal di belakang. Ha. Biasa tak minum? Tak biasa juga. Ya kelas awak ngaji ya tak biasa lah. Main burung. Awak kata ni biasa juga. Tak biasa kan? Tak beda. Ha, Nabi? Badai. Badai? Tak tahu, Bik? Ai, aja tak. Ada lah dia makan. Mabuk, mabuk. Cuma nak ya tu wahyu tu boleh buat muka kerah. Kerah. Kau ni kita tak tengok lagi lah. Kau ni tak temu lagi. Kau ni tak. Tak temu tak? Ada dia mana dia? Tak ada. Tak ada tunjuk dia tak boleh kat ni. Kalau kat ni. Habis pergi lagi. Dia kata, wala yasir ghuslul yadi. Dan tidak sah boleh basuh tangan ma'a baqa iha. Serta kekalnya kekal syaukah. Serta kekal duri. Duri duduk kali tak nak basuh tak boleh. Sebab kalau orang hospital. Hospital jarum cocok. Ya. Dia ambil wuduk. Eh. Tak tak sah boleh. Tak kata. Kena tanya bu. Lepas dia. Ah, dah sah dah. Kena tayamu. Ah, ada pula. Yang mana yata duit cokin pula ni jagung ke tak? Sini. Ah, hubung kali. Wa in kana atafal in kana ni. Wa in kana dan jikalau adalah ia syaukah. Bihai susu kira tak tak? Lau kuliat. Jikalau dicabut akan syaukah. La ya beka maudi'ah. Tidak kekal oleh tempat syaukah. Majufan berunggu belubah. Majufan berunggu belubah. Mana kalau kita wear pun. Tak ada nampak gapo lah. Duri gapo mah. Oh, duri timu batik. Ada apa katanya. Bal yal tahimu. Bukan bersedaging lah. Wayan apa nak bersedaging. Ia maudi'ah. Nak tak kita bersedaging. Ia mana tempat. Tempat tu wayan tabiku. Dan tertutup dah. Lepak lagi tak? Ya misalnya kasyau katil kisah seperti duri bagi timu batai. Ada ke duri timu? Biasa tengok ambil tak? Dia batai, dia batai dia ke bulu duri cik 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 cik. Apa kita tahan di sini dulu? Ah, itu tak apa lah, kita tak nampak.
Wal bamiyah. Bamiyah ni pun jenis gitu lah. Ngah apa bamiyah? Kalau kita nampak nak supa duri kau tu mah. Duri labu. Adakah orang tanya buah labu ke? Duri di batal je tu. Kalau kita nampak lah. Tapi tak tahu lah takut arak ke apa. Bamiyah. Labu. Apa ngah? Bamiyah. Kaca bendi. Eh? Kaca bendi. Ha, boleh, boleh, boleh. Kaca, kaca bendi lah. Sebab dia di kaca ke ada kecil-kecil tu. Bamiyah. Ha, betul ada. Ha, ya kaca-kaca. Lain ni panggil apa ni? Kaca, oh, lain ni panggil kapung ke panggil apa? Tengok. Kaca bendi. Kisah lagi orang? Kaca miyo. Kaca miyo, kaca miyo. Ada. Bamiyah ni kaca miyo. Tengok kong ke. Ah, nak tulis payah juga tu. Kacang kucing. Meow. Nah. Kalau payah orang Bali. Macam ni, macam ni. Ha. Ha. Ah, patut payah buat mata mak wi. Aduh. Macam ni anda bodoh. Ha, dia kata yajibu qal uha, wajib oleh cabuknya, cabuk bagi syaukat tadi. Zahirnya la yajibu, bukan yajibu, la yajibu, jatuh la zahir. Bullah setiap, zahir la rak. Sebab ia lawai bagi yajibu tadi ke? La yajibu, jatuh la. Wa sahal wudu'u wa salatu, ha, yang buat dalil. Dalil kata jatuh la, sahal wudu'u, sah wudu'u, wa salatu dan semain, ma'a wujudiha wujudi syaukat. Ha, tu dalil, jatuh la sebutin tu. Ha, maknanya? Kalau ada duk sekali dengan dia pun tak apalah mas, sebab dia dok. Dia kecil dok oh dok. Ha je dok harap apa dah. Ha. Ha wa ini tasalat goyah lagi. Goyah pada sah. Wa ini tasalat bidami. Walaupun berhubung ya syaka bidami dengan darah kali pun jatuh. Hubung dengan darah kok ali tak kira dok. Tak apa pik sebab dia kecil. Kecil sangat dok, kecil sangat. Salat. Salat. Alok. Rau. Ha. Ha kalau 2000 buah dia tu nampak ala-ala sikit dok. Ha, kalau duri di kalau duri di batas yang kecek tu dah. Oh duri dia nak noh. Mana? Ha. Dia sama sini. Ha kena. Dah go. Nak ada bisa. Ada tak? Ha dia tafsir. Ha sahabat serah ya awak mari apa nak serah. Serah ya tiap-tiap kali ya awak mari wasalah ya awak mari ya gosok si ada. Ya we 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 ya gosok-gosok si ada. Hau lah kosong buruh jambe, tak hau lah roh. Sudah gitu. Serah juga kosong kain doh. Cuma hari tu makna kita mari tu boleh. Aku serah. Ada kedua alillah ya roh. Ada wangi pulak weh. Roh. Mari dengan malay hanya. Udah mana yang lapar roh. Ada apa-apa hocok ni dengan malay roh. Tak apa-apa. Apa-apa yang ngedak ya roh. Nak malay-alaylah cerita. Tapi pau tu tak ada boleh tak asal. Dia sedap pau kat ni. Tak kira. Wah, pau pau nama rumah tu pau susu tak ada lagi boleh ni pau lagi pau susu. Pau susu. Aku nak pakai di siap lah ni pau susu. Tak ada lagi. Tak setahu-tahu kita tak ada. Mungkin nama baru lah nama tu. Lagi-lagi falawistataro jami'u syaukati. Maka jika Allah tertutup oleh sekalian. Tutup lah aku tadi ya tu. Bik pala nak kecek ni. Hak jolong pala. Hak ni masuk bik. Masuk dulu. Tutup dulu pala dia. Ha fa'in. Fa'fi tafsir pula. Fa in kana mahalluha, maka jika adalah tempat syaukat tadi masku bang blubeh. Memang yang masuk dalam tapi bukan yang masuk. Blubeh. Ha, roh. Ya kata fal qiyas, maka bermula qiyasnya sihatul wudu ia tu. Qiyasnya sah wudu. Ha, tapi duna solat tidak sah mai. Sah wudu sebab apa? Sebab air boleh masuk. Mai tak sah sebab ada hubungan haji. Ha, tengok qiyasnya.
Kiyahnya sah semak sah sudut sebab air boleh sapa tempat ia ada lubeh. Tapi du nasolati tidak semaknya. Sebab apa? Lita najusuhi kerana menajihnya syaukah bidami. Ngedayo. Nah, lubeh ia terbuka. Ha, tapi syaukah dia tertutup dalih. Ha. Nara? Patah lek dalih, patah lek dalih. Lubeh buka, buduk tu sah. Tapi maya tak sah pula. Ah, nak main tak boleh. Ha. Ha, nak main apa? Ha. Ha, payah juga kau weh. Nanti dah. Eh. Payah juga alu luar ni lagi dah. Nanti payah ah. Lagi lagi. Wa illa jika tidak ya taswida bi an lam yabqa mahalluha. Dengan bahawa tidak tinggal oleh tepatnya tempat bagi syaukah maftuhan terbuka. Maknanya apabila ia masuk, ia patah dari luar, patut ia tutup. Tutup. Jadi tak nampaklah lubang terbuka tu. Ha ni fala yadurru baka uharalah. Maka tak jadi mudarat oleh kekalnya kekal syaukah kabiratan kanan. Besar ada ia syaukah au sawiratan kecil tak ada apalah. Sebab ia masuk ke dalam marak, patut kulit tu tutup. Tak apalah jadi hak batin. Hak masalah tak boleh tadi masuk dalam tu jolong buku. Ramai. Tak kira. Sebab apa kata la yaduru illa uda la yaduru. Li'annaha kerana bahasa syaukah sorot. Jadilah ia syaukah fi hukmil batin ni pada hukum batin. Sini ia tafsir mulik sini. Kira masalah duri. Kira tak? Mulik. Kenapa? Dia jauh rai mulik tak? Ha, kalau ia masuk dalam, ia patuh dah. Pasal gelir dah. Tak apa. Tapi kalau ia masuk patuh dalam, tapi ada terbuka. Nampak lubang. Jadi, sah-sah wuduk tak sah mai. Ha, kalau hak tadi, hak jolong pala tu kena buat. Tapi kalau hak jolong pala, tapi hak alu kecil dah tu tak apa pula. Apa duri ni membatal dia, duri tu tak? Ha, duri miau kan dia tak? Ha, kaca miau tu lah. Miau tu, ya tak? Ha. Kaca kucing tak? Ha. Ha, dia kata, hak ni kalau hak ni tak apa dah. Kalau dia tergelet, tutulu befa yasihul wudu'u wa salatu. Maka sok oleh wudu' dah semua. Semaya intah syarah malawi wa kahwa mulakhos. So, yang direkah lagu tu. Oh, molek weh. Beraya sini dah. Kalau dia tanya, tanya kau, tanya bak duri. Kita ni kena fafi tafsir. Dah, fafi tafsir dua weh dah. Timbul dengan tak timbul. Dalai dengan tak dalai. Tubik. Terbuka dengan tak terbuka. Senggoh duk dalam dah pula kalau terbuka di luar tu. Sah wuduk ya. Pasal semai. Ye. Oh. Ha, tak. Ada isya ada. Ha, kada kat ni dulu bak duri yang hal ni dia. Tu dia. Hai, kita ni berapa hari puasa dah kita ni? Pula hari dah kau. Pula hari puasa bak wuduk hari ni tak ada. Pula hari puasa sudah ke? Tengok perjalanan ni kau. Kan ni? Hai, nampak pasal 2 bulan ya, tak? Ramadan, Syawal pula tak? Syawal pula. Mana? Nak tak boleh. Nak pula nak tak? Nak main 3 hari lagi tak? Nak tak apa, muka tak ada gaduh tak? Tak. Gitu. Tengok lihat luar tu tak? Tak tak? Yang sikit lagi 4-5 minit ke tak? Dia malik. Dan lagi pula dia katanya warabi'u ya kepak kita eh. Wal mirfaku. Wal mirfaku. Macam dah kira. Ismu li majmu'il azmai qala ta'ala wa'idiyakum ilal marafi. Macam dah kira. Warabi'u ya kepaknya dia kata mashul qalili. Sapu sedikit min basyaratir roksi daripada kulit kepala. Au ataupun boleh ganti tak. Pilih. Dia kata li sya'rin ataupun bulu tak tak. Tak ada sapu kulit. Ha ni sapu rambut. Lega tak. Bulu tadi sifat adalah sya'rin. Jumlah jatuh komodisi nakirah. La yakruju. Tak keluar ya sya'rin an hadir roksi daripada sakat tek pala. Lau mudah jikalau dipanjai turun. Kalau kita panjai turun, dia tak tubik daripada hak pala. Maka boleh kita sapu situ. Contoh kita sapu hak tengah pala tak tak? Kalau kita panjai lagi, dia tak turun ada hak pala tak tak? Apa? Tapi kalau kita sapu hak panjai depan ni. Kita sapu sini. Tak boleh apa bila dia turun lihat depan. Tubik hak pala. Malaikat kita sapu di umbi dia. Tak. Ayat syakru dia kata. Kita tengok dulu. Qala Allah Ta'ala telah firman Allah Ta'ala. Wamsahu biru'usikum. Tak tak? Dan sapulah kamu biru'usikum kepala kamu. Walau gasalahu jikalau
basuh roh. Orang suruh sapu dia basuh. Dia kalau basuh dia seorang hu akan roh sadih. Badala mashihi. Ganti sapunya, sapu bagi roh. Tuhan suruh sapu yo. Dia basuh. Ya walau ajza'ahu najaya mamada ila ia ya waslu hu akan kasar roh. Nah, waslu tadi hu akan kasar. Wa masy'aru ada pembulu rambut alladhi yang yakruju yang keluar ia ya bulu an hadir roksi daripada sakat kepala bil madi dengan kita panjang turun. Ngah apa ngah? Fala yakfil masu maka tak memadai kita sapu alahi ala sya'rul ladhi yakruju tadi. Ini tak boleh sebab kalau kita panjang turun ia turun mari tubik daripada hak dia dah. Rok. Tengok dalam sikit rok. Dia malik kupai tak putih. Mana ngah? Kauluhu min sya'rin walau wahidatan au ba'du hada. Walau wahidatan walaupun satu orang. Mana walau kana mashu sya'ri wahidatan. Walaupun sapuh palut rambut tadi seorang. Au ba'du ha ba'du wahidah. Allah. Pi. Rambut ya cukup lah kau. Ya taruh seorang. Pi sapu atas seorang tu. Ada. Aku tanya aku mana apa. Walau wahidatan. Nak goyaknya tu. Walau wahidatan. Macam-macam mereka tu. Ataupun tengok kat dia kerak lagi tu kau jumpa. Oh, dah lah. You boleh juga tak? Tak tahu dah tahu tak. Dia kata lagi, kau lu an hadir roksi daripada sakat tepala. Al-muradu murak. Kau nuhu ka'ade'e nyonya sya'ru. Fi hadihi hadir roksi. Ha, bil fi'li. Dengan sungguh rasa kita. Duduk di dalam sakat tepala sungguh, bi. Ha, tak. Hatta laukana jikalau adalah ia sya'ru mutaja'idan. Mutaja' ni keriting kita panggil tak? Mutajak idan jadu ni keriting tak? Ya kalau adalah rambut dia ni mutajak idan keriting. Bahaisu sekiranya mudah jikalau dipanjang turun. Khoroja nascaya keluar ani roksi daripada kepala. Lam yakfil masu. Tak memadai oleh kita sapu alal qadril khariji di atas qadar yang keluar. Ya lah tak? Ya rambut orang keriting. Memang dia nampak supaya di atas kepala. Sebab dia keriting duduk. Oh, atas kepala lah. Kau ambil ya. Berek turun lagi. Lebih dah apa lah. Tapi berbuat pun megi. Cium je tak naik mula. Haa. Tak. Maka tak boleh juga. Haa. Kalau kita agak turun. Ya kita ambil apa lah. Haa. Apa nama tak? Sebab dia kata gitu. Jikalau. Dikalau dipanjir. Nak cari keluar daripada hak pala. Tak ada kita siapa. Ada kodri korij. Haa. Nama tak. Ambil afro. Habis tak? Agak turun. Kalau siya satu kangkeng. Haa. Kangkeng. Nak. Ha, kalau sapu lah, ha, ha, kalau gali rambut panjang tu atau kena sapu lek dalam sikit lah. Jangan sapu di ujung aja. Ha, kalau kita erek turun mari takut lebih dah hak tu. Ha, gitu lah. Afro, ada cita-cita afro ha, rambut gitu rok. Eh tapi boleh tapi rok. Sejal dengan rambut gitu eh. Ada pula ya, ya rambut panjang gitu rok. Lepas tu tak nak gaya ke, ya, ya buat rambut ya supaya jadi sokok rambut ya. Oh, sejal dia. Oh, hebat awak ni kata. Ha, pula apa sokok? Rambut sokok ni. Ha, macam macam orang ni. Lagi-lagi. Ha, sikit lagi. Kauluhu wamsahu biru'usikum dan siapa kamu kepala kamu. Al-ba'u li tab'id. Ya, bahak ulit ulama pula. Ba'di biru'usikum dia panggil ba'li tab'id. Ba' makna setengah. Ya tak? Wakilah kata ke ghairu zalika zalika alba'u litab'ik ke kata lain pada tu pula kama fi tafsir seperti dalam tafsir ialah dah dah ada satu per empat ada separuh pala tapi Syafi'i kita pakai ba litab tab'i qaulu ajza'ahu memadai dah sebab apa li husulil maqsudi kerana hasil maksud minal masih daripada sapu wa huwa dan ia maksud daripada sapu tu gapo tak husulul balali ialah hasil basah. Ya nak sapu, ya nak basuh. Bila kita basuh, mana lebih pada basuh dah lah. Haa, gitu tak. Dan wakazah seperti juga. Haa, lau wudi al-yadu. Jikalau diletak akan tangi alaihi ala rasi. Min ghairi maro, gitu ke. Daripada ketidak lalu, bi. Tak sahaja, ambil air. Tak ada direct, tak ada lalu tak. Haa. Haa. Beres, cukup dia tu. Sebab apa? Lihusulil maksudi. Kerana hasil maksud juga. Kauluhu fala yakfi masfu alai. Mana ni? Tak acak lagi kau? Acak dah tak? Maka tak memadai sapu di atasnya. Haa, sapu atas bulu tak ada tak? Hak turun tak?
Ya katakan li annal ma li annal masiha. Kerana orang yang sapu, masih orang. Okay. Faiz se faiz. Kerana orang yang sapu alaihi di atas dak atas syari hak tu tak dirak. Ya panggil ghairu mu ghairu masin. Ialah ketiada sapu ala raksi ali. Orang yang sapu di atas gamu hak lebih pada hak pala, makna ia sapu bukan sapu atas pala. Tuhan kata wam sau biru usiku. Tuhan sapu tuhan so sapu di pala. Ah ia ke sapu di luar pala, makna tak sah. Panjer. Katu dulu kamu. Ngah. Oh, katu dulu dak. Ah tak gak dengar dak. Wal khamisu ghasru rijlai ma'al ka'bah. Ai min kulli rijli. Wal ka'b huwa azmani annabitan min aljanib. Inda mafsil saki wal kidami. Qala ta'ala wa arjulakum ila al-ka'bah. Ada orang baca wa arjulikum tak dak? Kalau baca wa arjulikum makna kaki tak ada basuh sapu. Di atas pala biru usikum dak. Katu dak. Allahu a'lam. Subhanakallahumma syahadat Allah. Astagfirullah. Maksudnya? Dibaca bunyi pulak. Bunyi pulak. Subhanallah. Ada? Lepas tu dia kena slow lah. Bila maksud dia di slow lah. Dah. Sah baca. Dia dan tak kena baca semula. Dan tak kena sujud sahwi. Sebab dia buat kena pada tepat. Cuma gini lah pada tepat. Kalau sengaja makro tu mana? Makro. Pada mana besok? Kita besok. Besok. Yo macam tak khabar. Ini positif ni kan? Boleh pasal kan? Kalau bangkit lah. Bismillah. Macam tak khabar. Kita besok nak rokat ketiga. Dia lah macam tiap kerak. Ar-Rahmanir-Rahim. Insya-Allah. Apa yang baca pada tempat yang dah tak beralih. Cuma yang baca ringgah. Tak sebenarnya. Tuk biru.